Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan doa terbaik ya. Tadi Al-Fatihah udah dua kali, yang ketiga untuk Mbak Lia ya, warga SKD Jaksel. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah usbiya di qolati qolati lati adikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah usbiya di qolati lati adikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah usbiya di qolati lati adikni. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah Mbak Lia ini ya Allah dan suaminya, calon suami, menjadi suami yang baik, yang keluarga yang sakinah warahmah mawaddah ya Allah. Jadikan dia kaya dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, berkahilah dia ini ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Berkahilah ya Allah kehidupannya dia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya Mbak Lia tadi malam, saya dari jam 2:30 pagi ya udah bangun sholat. Mudah-mudahan ini doanya dikabulkan. Saya yakin Anda jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kabar gembira. Assalamualaikum Cap, ini saya bacain ya. Ini dari Mbak Lia langsung. Assalamualaikum Cap, saya Lia warga SKD Jaksel, mohon doanya Cap. Hari ini saya melangsungkan akad nikah jam 14.00. Subhanallah. Nikah itu peristiwa yang luar biasa dahsyat dan membuat bahagia. Ini harus didoakan bareng-bareng. Doakan bareng-bareng ya kawan ya, sob ya, Mbak Lia ini ya. Cap sempat kerja kasar hari Sabtu besok tanggal 2 November 2019. Saya mengadakan resepsi pernikahan di warung kakak Imah, Jalan Padurenan, Masjid 4, RT 002, 04, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Mohon doa restunya, Cap. Subhanallah, subhanallah. Terus, sebuah kehormatan kalau Captain Ridwan, seorang founder SKD, bisa hadir di acara kami. Tanggal berapa ya? Saya doanya aja deh. Tanggal, sekarang sebutkan jangan hari Sabtu, besok tanggal 2 November 14. Aduh, kalau saya datang ke sana, saya udah terlalu janji, Mbak Ima. Saya janji ketemu calon para admin relawan dan SKD, ada SKD ya, calon ASCAP atau calon captain ke depannya, itu untuk mengadakan acara di rumah saya. Jadi pembekalan gitu. Jadi jam asar sampai jam apa? Asar sampai maghrib gitu. Kalau saya ke sana sempat enggak gitu. Maunya sih mau datang, cuma masalahnya nah, tanggal 2 juga sama. Adik ponakan saya nikah gitu. Dan tadi doa tadi Al-Fatihah tadi buat ponakan saya, lupa saya namanya siapa ya? Weni ya. Al-Fatihah bismillah. Dan juga sekarang saya baca pada alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اصبر لي قلتي لا تعتني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اصبر لي قلتي لا تعتني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اصبر لي قلتي لا تعتني. Jadi pernikahannya Mbak Ima itu sama dengan pernikahannya ponakan saya. Jadi saya Sabtu pagi saya berangkat dari Jakarta, dari itu, dari ini, dari Surabaya nyampe Jakarta jam 8, dan kita acara pernikahan mungkin jam 10-11 gitu. Padat acaranya. Nah, terus jam 2 kalau ke tempat Anda dulu, insya Allah ya, saya gak janji, tapi kalau saya sempat, saya akan sempetin. Terus jam 3, jam habis asar, saya ada rencana itu untuk ketemu di rumah saya di Cilengsi. Ini ya, selamat bahagia Mbak Ima ya. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.